Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin dari Tumpat. Amin. Soalan pertama tuju pada Dr. Fazli. Saya nak fokus berkait dengan pendidikan di Kelantan, khususnya berkaitan kebajikan guru Yi. Sudah 23 tahun memerintah, dan pada hari Yi pun doktor sendiri telah berjanji ada perubahan dari sudut kebajikan guru Yi. Tetapi sampai sekarang masih ada lagi guru Yi yang bergaji RM688 sebulan. Dan apabila guru Yi itu menyambung kepada degree, tetap tidak diubah, tak dinaikkan kepada tahap degree yang berjumlah lebih kurang 1,400. Ini yang berlaku, yang realitinya berlaku di sekolah-sekolah. Kita boleh tanya sendiri di SMUA dan sebagainya. Pada masa yang sama, kalau kita pergi di Nilampuri pejabat Yi, kita akan tengok kereta-kereta baru, antaranya Honda, Inspira dan sebagainya. Pelik baru lagi. Bagaimana kita nak secara jujurnya membangun bersama Islam pada masa yang sama yang ditekankan oleh Dr. Abu Hassan itu pendidikan, guru-guru ada lagi yang bekerja di pasar malam kerana bulan 12 tak ada gaji. Ada lagi ada yang guru yang pencen bekerja sebagai pembasuh kereta sebab tak ada pencen dan sebagainya lah. Lebih, tapi fokus saya nak bagi tahu bagaimana tahap gaji guru ini bawah daripada tahap miskin. Sekarang tahap miskin adalah 900, guru Yi bawah lagi iaitu sekadar sekitar 600. Minta sangat-sangat esko baru buat satu perubahan yang membela sebab melibatkan anak-anak murid, pelajar, disiplin, guru pelajar Yi banyak terlibat dengan banyak-banyaklah perkara sangat, okay. Mana disiplin terlalu cabar terlalu besar. Okay, yang kedua berkait dengan nak tanya Dr. Mazhar berkait di Kelantan, Majlis Agama Islam, kalau kita tengok mana-mana imam yang muda, yang cergas, suka buat program yang terbuka, panggil penceramah macam Dr. Asri, panggil penceramah luar, tak lama akan dapat surat, panggil dibuang. Cop dengan pelbagai cop. Tok Guru sendiri pernah dicop dengan pelbagai gelaran, kaum muda, Wahabi dan sebagainya. Saya nak tanya kepada Dr. Asri, bagaimanakah kita nak menghidupkan suasana universiti terbuka sedangkan kita sendiri kalau ada yang terlebih sedikit ataupun terbuka akan dipanggil dan dibuang, dan saya rasa Pulau Pinang lebih terkehadapan dalam bab ini. Minta respon daripada Dr. Asri. Wallahualam. Alhamdulillah. Kita minta lagi satu lagi. Sila. Sila catatkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Haji Rashdan daripada Kutai. Dua soalan pendek aja. Yang pertamanya ditujukan kepada Esko, kita YB Esko dan juga Profesor Google daripada Kutai itu. Seperti yang kita dengar tadi, pengerusi sebut tentang good governance. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya anak-anak Kelantan kita ni hebat-hebat, bijak-bijak, tidak sekadar di Kelantan saja, merata Malaysia dan malah di seluruh dunia. Akan tetapi, okey, kita nak pandai ke depan, pasti Tok Guru ni. Akan tetapi seolah-olahnya kita tidak dapat memanfaatkan secara optimal potensi-potensi yang ada. Agak-agaknya lah kita minta pencerahan lah, di manakah silapnya, di manakah kurangnya untuk pasca Tok Guru ni mudah-mudahan kita menjadi Kelantan yang lebih gemilang lah, insyaAllah. Soalan nombor yang kedua ialah untuk Datuk Dr. Mazhar. Seperti yang kita tahu, governance, pimpinan dalam Islam tu akuwah wal amanah. Mohon pencerahan sekiranya tidak ada dua kualiti ini dalam satu, yang manakah yang perlu diutamakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Saya rasa kita berhenti di situ dulu dan minta respon daripada panel. Silakan yang YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih pengerusi dan juga dua orang yang bertanya, Saudara Amin dan juga Tuan Haji Rosdan. Bagi saya yang bekas YB Cikgu Din tadi adalah lebih kepada cadangan. Ya. Saudara Amin berhubung dengan pendidikan, itulah kebajikan guru-guru Y. Ya, saya percaya mungkin Saudara Amin adalah terlibat dengan pendidikan, ya, mungkin tidak guru dan sebagainya. Yang pertama, saya telah katakan adalah memang menjadi hasrat kerajaan, ya, memang menjadi hasrat kerajaan untuk menjaga kaki tangan kerajaan. Yang kedua, bajet kerajaan negeri 1/5 dikhususkan kepada pendidikan Islam. Termasuklah dengar. Satu per lima daripada bajet kerajaan negeri adalah untuk pendidikan Islam. Dan ini adalah yang paling tinggi dari sudut peratusannya tidak dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Niche Kelantan adalah pendidikan. Itu niche yang ada kepada kita. Dan kita sanggup untuk ikat perut dalam bidang-bidang yang lain. Semata-mata nak jaga niche pendidikan Islam di Kelantan. Kalau orang datang ke Kelantan, contohnya lah, nak melihat bangunan-bangunan yang tinggi dan besar, kita kata, tuan-tuan boleh pergi ke Kuala Lumpur. Tetapi tuan-tuan boleh datang ke Kelantan untuk mendapat pendidikan Islam di Kelantan, yang mana tuan-tuan tidak akan dapat di tempat-tempat yang lain. Sebab itulah kita memperuntukkan jumlah yang besar kepada pendidikan Islam. Ya? Dan minta maaf yang saya sebut, saya terpaksa sebut walaupun orang kata sudah 23 tahun. Ya? Kalau orang komen, kenapa tak dibaiki tangga rumah, kenapa tak dibaiki tangga dapur dan sebagainya, saya kata, kalau seorang ayah fikirkan tentang apa yang nak dimakan oleh anaknya tengah hari ini dan apa yang nak dimakan oleh anaknya malam ini, bagaimana dia boleh fikirkan tentang bagaimana dia nak baiki rumah dia? Sebab itulah kita memberikan kepentingan kepada pendidikan, asalkan anak-anak kita dapat pendidikan agama, biarlah mereka tidak mendapat kemewahan-kemewahan yang lain. Tuan-tuan, sebagaimana yang saya telah katakan bahawa, ya, kebajikan guru menjadi agenda utama kerajaan negeri Kelantan. Dalam masa yang sama, sistem penggajian dan juga perguruan kita di Kelantan ini juga kita adopt apa yang ada di Kementerian Pendidikan. Dan kita ada berbagai kategori-kategori guru. Apabila perkara ini timbul, saya telah merujuk kepada Yayasan Islam Kelantan dan saya telah diberikan taklimat berhubung dengan hal itu. Memang benar sebagaimana yang Cik Amin katakan tadi bahawa ada yang bergaji 600 lebih, ini guru ganti. Guru yang mengganti, contohnya lah guru yang mengganti orang salin, gajinya RM29 sehari. Dan kita tidak menganggap bahawa dia akan bekerja untuk jangka masa yang lama. Ya, RM29 sehari sebagai guru ganti. Ya, tetapi kadang-kadang guru ganti ini sampai 2 ataupun 3 tahun. Tapi kategorinya guru ganti, gajinya adalah gaji guru ganti RM29 sehari. Sebab dia mohon untuk menjadi guru ganti orang yang bersalin. Minta maaf ya, saya sebut begitu ya. Walau bagaimanapun, ya, menjadi agenda kita sekiranya kita mempertingkatkan ekonomi kita, insyaAllah itu antara agenda kerajaan yang ada untuk menjaga kebajikan ini. Dan saya sebut di sini sebab ini menjadi impian rakyat Kelantan. Antara fokus yang kita katakan sebagai agenda royalty sekiranya kita dapat, dan itu hak kita, nak memberi keutamaan kepada pendidikan dan juga kebajikan guru-guru, insyaAllah. Dan kalau boleh saya sebut sebegini, mengapa kita hebat dari sudut pendidikan walaupun dalam keadaan yang sederhana? Pelajar-pelajar kita
4 orang pelajar terbaik SPM, 2 orang daripadanya adalah daripada pelajar sekolah agama Yayasan Islam Kelantan. 4 orang yang terbaik di Kelantan, 2 orang. Kenapa? Ya, kerana hebatnya kita dalam keadaan kita kekurangan sebegitu, kita dapat melahirkan kecemerlangan. Itu yang kehebatnya kita. Itu yang disebut oleh orang. Tapi kalau dalam keadaan kita mewah, dalam keadaan kita cukup duit, orang kaya dia akan dapat hantar anaknya belajar sampai ke Oxford, Harvard University. Tapi kalau orang miskin, dapat anaknya belajar sampai sebegitu, itu yang hebatnya. Dan ini kelebihan niche yang ada kepada kita. InsyaAllah, ya Tuan Saudara Ami, ya, saya janji sebagaimana yang saya sebut sebegitu, dan saya telah pun mengarahkan supaya kita cuba mengkaji dan setakat mana kerompangan yang kita ada, ya, kita akan cuba untuk menampung mengikut keperluan yang ada kepada kita, insyaAllah. Mengikut keperluan, we have to strike a balance between the ability and the needs of the people. Kita tahu apa kehendak rakyat, tapi kita juga kena sedar apa kemampuan yang ada kepada negeri. Ya, kita tahu rakyat nak apa dan minta apa daripada Kelantan. Kita tahu. Tetapi pegawai keuangan negeri kita, pegawai keuangan negeri kita, walaupun dia tak ada di sini, saya boleh sebut dalam setiap mesyuarat desku, fikirkan apa yang perlu ada 2 bulan akan datang. Tuan-tuan, doakan ya, semoga kita mendapat 12 bilion wang royalty yang menjadi hak kita. 12 bilion ini tanpa hasil daripada mana-mana, kita mampu memerintah negeri ini selama 24 tahun dengan bajet yang ada pada hari ini. Itu adalah hak kita. Soalan yang kedua, optimumkan penglibatan rakyat Kelantan yang berada di luar negeri. Alhamdulillah, ya, sebahagian besar daripada konsultan yang terlibat merancang rangka strategik pembangunan Kelantan baru-baru ini, sebahagian besarnya adalah rakyat Kelantan yang menyumbang kepada kita, pakar dalam semua bidang, berada di semua peringkat universiti dan sebagainya. Mak, tinggal lagi ada yang tidak mahu ke hadapan, tidak mahu sebab apa? Sebab terikat dengan peraturan dan sebagainya. Ya, dan sebagai tindakan kerajaan baru untuk masa hadapan, ya, kerajaan telah menubuhkan suatu esko baru, satu portfolio baru yang dinamakan portfolio penerangan pembangunan agama Islam dan juga seranta. Seranta itu yang saya maksudkan, yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nasiruddin Daud. Seranta ini adalah gunanya adalah untuk membina hubungan antara kerajaan negeri dengan rakyat Kelantan yang berada di luar negeri untuk mengambil manfaat timbal balas antara kerajaan negeri dan golongan-golongan profesional dan golongan-golongan ilmuan yang boleh menyumbang kepada kerajaan negeri Kelantan. Terima kasih. Yang minta Yang Bahagia Dr. Mazah. Terima kasih pada yang tanya. Dengar, semalam pakai alat Michael Jackson ni payah. Okey, pertama saya rasa ini adalah masalah yang bukan di Kelantan saja. Pasal dia ada pembahagian kuasa yang berbeza antara Majlis Agama Islam dan Kerajaan Negeri. Dan Majlis Agama Islam ni dia tak di bawah Kerajaan Negeri, sebab tu kita akan dapati saya pun ahli Majlis Agama Islam lah, pelik sampai sekarang. Dia memang separate daripada kuasa Kerajaan Negeri, bukan separate, totally separate. Tapi dia maksudnya dia boleh buat decision dia sendiri. Kemudian dia boleh arahkan apa nama pejabat agama. Saya tengok Kelantan, idea Kelantan, kerajaan kepimpinan Kelantan ni bukan kerana saya selalu dijemput di Kelantan, saya tak kisah. Saya kata je benda saya tak setuju, saya kata je, dan orang Kelantan pun saya ingat tahu. Tapi yang betul-betul lah, saya rasa dari segi kepimpinan Kelantan, politik kepimpinan Kelantan ni terbuka, banyak ruang diberikan kepada macam-macam pihak kan, tak kisahlah, tapi maksudnya ruang diberikan. Cuma masjid sendiri bukan 100% buah kerajaan negeri, bukan buah kerajaan negeri. Dan hatta kalau Majlis Agama Islam, dia boleh tentukan dia nak bagi, dia tak mau bagi, kuasa tu di bawah dia. Sebab tu kita tengok hatta macam negeri di Selangor umpamanya, Selangor antara yang ni lah,
wabi dia macam wabi syari. Orang boleh cakap agama, nak cakap di masjid, oh ni dia kata tak dibenarkan, terpaksa pindah kuliah dia, ceramah dia ke dewan. Padahal dia ya, adun dan kerajaan mereka, mereka menjadi kerajaan. Apa nama, Khalid Samad dikenakan cas berucap ceramah tanpa tauliah di Shah Alam, sedangkan beliau adalah ahli parlimen dan apa nama, Pakatan Rakyat memerintah Selangor, kerana pembahagian kuasa ni. Dan inilah juga sebabnya kadangkala kenapa institusi zakat yang merupakan institusi penting untuk membantu pembangunan negeri tidak dapat dirancang dengan teliti oleh kerajaan negeri, kerana tak duduk di bawah kerajaan negeri. Dia boleh cadang je, tapi bagaimana pengurusan seterusnya masih lagi di bawah majlis dan seumpamanya. Dan saya tak tahu pembahagian ini ada positif dan negatifnya. Tetapi soal ini membabitkan soal feudalisme, soal macam-macam lah kalau nak diperkatakan, sistem yang sedang berjalan dalam negara kita demikian rupa. Saya bukan kata setuju mereka tak benarkan, tapi saya kata nak diletakkan atas bau kerajaan negeri mana-mana pun susah benda ni. Memang susah, itu satu realiti yang aku ialah. Saya pun taklah condemn 100% majlis tu, tapi saya rasa mereka patut terbuka. Dan peranan kerajaan negeri ialah kena berbaik dengan ni, badan-badan ni kena ada satu hubungan yang bagus, supaya mereka dapat mendukung idea kerajaan negeri, kerajaan negeri juga dapat memberikan kerjasama yang baik dengan mereka. Jika tidak, mereka akan jadi kerajaan dalam kerajaan, kerajaan dalam kerajaan. Kerajaan negeri jemput, mereka batalkan. Mereka boleh kalau gunakan premis mereka. Premis itu kan premis mereka, masjid, rumah Allah Ta'ala. Tapi kuasa dia kat dia. Pasal apa dia batal, dia boleh kata tanpa sebab. Dia tak boleh bagi tahu sebab pun, kita tak boleh buat apa. Dan kemudian dia akan kaitkan dirinya dengan manusia-manusia kayangan yang lain lah. Itu masalah. Yang manusia-manusia kayangan, mana-mana yang tak disentuh. Kadang-kadang yang kayangan tu pun tak tahu apa juga, tak tahu apa, dia guna nama. Itu masalah. Pasal mereka ni, mereka tidak ada majlis ni, majlis ni dia tak ada risiko politik. Kau mengundi siapa parti pun dia duduk di situ, sebab dia tak takut. Aku buat apa pun, orang bukan nak mengundi aku, aku tetap di sini. Dia dengan dia berdasarkan lantikan. Itu okey. Yang kedua ialah tentang al-quwah dan al-amanah. Perkara ini dibahaskan lama oleh sarjana Islam. Imam Ahmad telah sebut isu ini. Kalau ada kita ada satu jawatan, satu calon berkemampuan di sudut pengurusan jawatan itu, quwah maksudnya kemampuan, kekuasaan, kekuatan, tapi kurang amanah. Seorang lagi ada amanah tapi kurang kuah dia, kurang kekuatannya. Kita nak pilih yang mana? Ibn Taymiyah sebut dalam As-Siyasatu Syar'iyah, dia sebut, dia nakal daripada Imam Ahmad dan rumusannya sendiri, satu rumusan yang baik, iaitu kita hendaklah lihat kepada jawatan apa yang kita nak bagi kat dia. Kalau nak suruh dia jaga duit, sekadar kira dia, dia perlu amanah lebih lah. Mungkin dia, kerana dia tak fikir macam mana nak majukan duit tu, nak jaga je, dia bendahari je. Tapi kalau di medan perang, dia kena kuah lebih. Amanah dia kalau kurang, seorang sangat amanah tapi tak berapa hebat di medan perang, seorang hebat di medan perang tapi kurang amanah, yang mana dia didahulukan? Imam Ahmad kata dahulukan yang kuat. Kalau dia soleh di medan perang, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, orang duk tetak dia, duk pancung kepala dia, Masya Allah, Masya Allah, tak jadi. Masuk ke medan tempur, orang tipu dia pun, Masya Allah, dia tak boleh jadi. Kalau pemimpin di medan tempur, dia mesti seorang yang kuat, barangkali dia ada sikit kurang, walaupun kadang-kadang langgar peraturan, tapi kekuatan diperlukan jawatan itu. Bila letak dalam menteri besar umpamanya, pasca Tok Guru Nik Aziz, apa cabarannya? Maka di situ kita kena lihat apa benda yang diperlukan. Dia hadapi challenging yang datang tu dalam bentuk apa?
Jadi saya rasa begitu juga esko-esko yang dilantik. Esko yang nanti. Kalau semua orang soleh tapi tak ada idea. Seorang kurang soleh sikit, semayang ngam-ngam lima waktu ya. Tapi otak pasal pentadbiran bagus, saya tak kena bagi dia. Kau ni esko pun terawih pun tak datang. Tapi ada esko terawih datang, idea pun tak datang. Jadi kita rasa yang tak datang terawih lebih baik daripada yang tak datang idea tu. So saya ingat itu secara ringkas. Kerana itu dibandingkan, maksud kena ada balancing antara kuah dan amanah ni, satu seminar yang lain lah. Masih banyak. Terima kasih. Dan seterusnya sila Prof. Terus dia sila. Alo, okay. Saya tak ada. Saya sebab bukan seperti inilah. Bila kita tak berbunyi dan sebagainya, benda-benda sedetik itu adalah perkara yang kita lupa. Apabila kita lupa, maka kita akan fikir dengan positif. Jika katakan, kenapa saya start dengan terus kepada akhir Dr. Mazhar tadi dengan YB Fadli. Kalau benda ini pun tak berbunyi, bermaksud pegawai kita tak cek bateri. Maka pegawai tunggu menteri besar arahkan cek bateri. Bermaksud perkara yang sekecil itu. Bermaksud sebelum tetamu datang, kita cek dulu bateri, fungsi ke tidak. Samalah. Bermaksud apabila kita ambil majlis daerah, bukan kata tunggu keluar Facebook baru kita nak bertindak. Tidak. Bermaksud setiap individu yang mentadbir kerajaan itu haruslah positif, harus pragmatik. Sebab itu dalam saya sentiasa sebut perkataan dua ini sangat penting. Tiga ciri Sultan Alauddin, saya dengan rakan saya, mungkin Akhidat Mazhar pun rapat dengan dia, saya pernah pentaskan satu teater bertajuk 2 jam sebelum Sultan Alauddin mati syahid diracun di Paguh. Maka setelah kami baca teks yang ditulis oleh pengarang-pengarang tentang riwayat almarhum Sultan Alauddin, maka tiga ciri yang ada kepada beliau. Satu, warak, bermaksud ilmuwan. Beliau sangat berpengetahuan dalam tiga sektor utama, iaitu ekonomi, politik dan sosial. Sehingga beliau dapat tahu siapa yang boleh mentadbir kerajaan negeri dengan baik, boleh menguruskan jalan dengan baik, landscape dengan baik. Beliau tahu semua. Yang keduanya ialah praktikal. Beliau sangat praktikal. Jadi saya ambil ringkas. Kalau kita tengok depan dewan kita, kapek tu sudah koyak. Hari-hari kita pijak kapek tu. Takkanlah dalam banyak-banyak syarikat yang ada di negeri Kelantan, kita tidak boleh memberitahu kepada mereka, boleh tak derma kapek baru depan dewan permaini? Sebagai satu contoh, very simple. Bayangkan kalau kita nak dah bawa pembesar-pembesar negara lain ke negeri kita, maka kita tunjukkan kelemahan kita, kesederhanaan kita yang salah tadi. Yang ketiga ialah pragmatik. Kita harus pragmatik. Saya tidak pernah berniat nak tegur mana-mana pegawai, tetapi kerana kita sama-sama pegawai. Bila saya sampai ke Tok Bali sebagai satu contoh, kenapa saya kata penting? Apabila kita sebagai pegawai daerah, saya tidak pernah tegur dia atau penolong pegawai daerah. Pertama ialah dalam 1 minit takkanlah untuk hari Sabtu, takkanlah kita tidak ada masa untuk berjalan, melihat situasi dan krisis yang sedang terjadi. Lalu kita pun boleh berfikir, lalu kita akan kemukakan dalam kertas kerja yang lengkap, proposal kepada kerajaan negeri, kepada pentadbir yang lebih tinggi. Idea kita tu betul atau tidak, Yayasan Islam Kelantan miskin, tidak ada duit untuk bayar gaji. Maka saya tidak mengatakan, oh mungkin begini. Tetapi kenapa rungutan itu berlaku? Kenapa? Maka akhirnya kita dapati bahawa mungkin ada yang terjadi. Benar-benar terjadi. Masalah kelemahan pentadbiran, pengurusan pentadbiran, perencana pentadbiran. Sebab itu saya sentiasa mengatakan, kenapa dalam industri media, kita jarang untuk menyiarkan berita positif. Jarang. Jika negara ini tidak ada krisis,
media tidak berminat. Tetapi sebaik krisis itu terjadi seperti taufan di Filipina, maka semua berita itu siap. Kenapa? Kita harus lihat ini pula sebagai positif. Dengan teguran sebeginilah kita berkembang. Saya ambil satu contoh. Walaupun majlis, masjid saya sebutkan di bawah ma'id dan sebagainya, mesti ada suatu proses untuk kita menyelesaikan masalah. Yang keduanya, sekolah-sekolah agama. Saya tengok sendiri, kalau kita tengok di sekolah agama tepat di betul-betul tepi tali air Kemubu tu, sekolah agama rakyat kat situ, saya sendiri berkata malang, sekolah ini pernah melahirkan ramai cendekiawan tetapi tidak dijaga sepenuhnya. Tidak kira di sekolah agama rakyat, di bawah kerajaan negeri, di bawah kerajaan pusat, tidak kira itu dulu. Jangan kira diversitas atau pemecahan itu dulu. Pertamanya ialah bagaimana kita nak berfikir sama-sama berbagi-bagi. Sebab itulah apabila saya tidak ada kuasa, semalam apabila saya berfikir saya tidak ada kuasa, saya bukan YB dan Esko, saya bukan ahli majlis daerah, saya bukan pegawai daerah, maka saya menggunakan media untuk membetulkan. Bila saya baca komen pagi ini, dari 22 komen, hanya 3 sahaja yang menyalahkan kerajaan, pegawai daerah. Tetapi yang lainnya semua mengatakan perlu ada pendidikan semula kepada masyarakat. Sebab itulah keterbukaan tadi. Maka dengan akhir kata saya ingin mengatakan begini. Negeri ini dilihat luka sekarang ini. Dilihat sakit. Kita kena terima hakikat ini. Saya ingin sebut ini sekali lagi. Walaupun saya dipanggil dalam seminar ini, saya ingin tegaskan. Negeri ini dipandang, didefinisikan oleh masyarakat lain yang akan melabur di dalam negeri kita sebagai negeri yang sakit. Apabila mereka mendefinisikan negeri yang sakit, saya bimbang pelabur tidak datang. Orang tidak sanggup berurusan dengan kita. Orang nak hantar, semua benda mereka melihat negeri. Tapi, kita di dalam memang. Sebab itu saya ambil satu contoh sebagai pengakhiran. Saya kata keadaan di Kelantan sama dengan Greek. Sama dengan Greek. Akhi, pasti tahu, YB pasti tahu. Greek, rakyat dia semua kaya. Mereka ada kapal yacht bernilai 3 bilion sebuah. Baru-baru ini Presiden Greek kata, satu sahaja. Apakah salah? Semua pemilik kapal ini, bukan semua pun, nak 3-4 orang sahaja dapat jual yacht dia itu, 3 bilion satu. Kalau 4, 12 bilion. Duit itu diberikan kepada kerajaan Greek. Lalu tak payahlah nak pinjang IMF dan macam-macam. Tak ada seorang pun keluar. Sebab apa? Mereka jawab kemudiannya. Adakah betul kamu akan dapat uruskan 12 bilion dari yacht kami ini? Itu sahaja. Sama juga saya kata, saya tidak clash dengan YB dan sebagainya. Kita percaya kita ada aset royalti, tapi itu Dikir Barat. Sampai bila kita nak dengar Dikir Barat ini? Sekarangnya proses. Proses. Yang awal dulu. Bermaksud sekarang kita panggil teknokrat kita balik, bincang. Boleh tak buka kedai? Boleh tak buka supermarket? Kita yang simple-simple dulu. Ahli-ahli akademik, panggil sama ada saya ke Dr. Mazak ke ramai lagi profesor-profesor asal Kelantan seperti sahabat saya dari Keterih kata, dari Keterih saja ada 7 orang profesor. 4 dalam bidang ekonomi. Panggil mereka. Tanya mereka, macam mana nak buat sebenarnya? Tanah-tanah yang terbiar ni, sawah-sawah padi yang dah jadi apa benda pun tak tahu dah ni. Tanya mereka. Panggil mereka. Boleh tak kita buat laboratorium? Sawah terbesar di Rantau Asia ni dalam keadaan harga beras semakin mendadak-dadak akan naik 2015 nanti 70% naik harga beras. Panggil mereka. Dan semua ini bermula dari khayalan, idea. Tetapi idea ini sangat penting. Saya kata sangat penting. Sebab sejak saya balik satu tahun ni, tak ada pun orang nak tanya macam, yang simple, Prof nak buat design banner yang cantik agar macam mana? Tak ada. Sebagai satu contoh. Lalu saya nak bagi cabaran sikitlah pada hari ini kepada semua pegawai kerajaan negeri. Kalau boleh bagi satu cadangan, proposal apa yang kita boleh cabutkan tempat gantung banner seluruh negeri. Kita ganti yang baru sebab condong, berkarat, berkulat.
tali tak nampak sama banyak dengan besi. Bagi cadangan yang itu saja dulu. Bagi idea kepada saya ni untuk fikir dan bagi cadangan kepada Datuk nanti. Jadi saya boleh bawa, oh Datuk, saya dapat satu idea daripada seorang pegawai daerah. Macam mana nak selesai masalah besi tak nampak tali lebih banyak ni? Okay. This is a very simple. Saya nak minta itu. Saya minta malah sebab garang sikit hari ini. Sebab stres. Terima kasih. So kita buka lagi. Sila. Dan saya ada just a quick question. Nak bertanya kepada mungkin kepada yang berhormat Exco dan juga Profesor Dr. Abu Hassan. Kalau kita lihat untuk masa sekarang, Pakatan Rakyat mempunyai 3 negeri yang diperintah, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan juga Kelantan. Dari segi kekuatan ekonomi adalah Pulau Pinang dan juga Selangor adalah terkuat di Malaysia dan terkaya. Berbalik kepada pengurusan ekonomi secara makro dan mikro yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abu Hassan, seperti mana Western scholars mengkritik gerakan Islam yang banyaknya model ekonomi bersifat very localized, okay, untuk memperjuangkan sistem local, dan mereka menyimpulkan ini antara adalah salah satu daripada punca kenapa Arab Springs gagal untuk mendapat tempat yang lebih luas, okay, berbeza dengan Turki. Jadi bagaimana idea ini mampu dikembangkan di antara 3 negeri, kalau seperti mana Prof. Dr. Abu Hassan menyebutkan negeri yang sakit daripada segi ekonomi, bagaimana kedua-dua negeri terkaya dan termaju membantu, saya tak tahu sama ada dalam Pakatan Rakyat mempunyai plan sendiri, tetapi blueprint yang dikatakan itu tidak wujud dan tidak diketahui oleh umum, okay, untuk membantu Kelantan, ataupun Kelantan memang tertinggal sendiri tanpa ada satu perancangan plan bantuan daripada negeri-negeri dua negeri terkaya. Terima kasih. Sila. Assalamualaikum. Saya Haji Jo daripada Majlis Daerah Bacok. Pertamanya saya Google pasal apa ni atap string tu dalam yang pasal Tawang tu, tapi tak jumpa. Agak apa ni Prof dapat bagi ah link tu. Yang keduanya, bila Prof bercakap tentang Kelantan dan menulis tentang Kelantan, perkara yang paling dititik beratkan ialah tentang kebersihan. Dan saya nampak perkara ini disedari oleh semua orang sejak daripada dahulu sampai sekarang. Maknanya negeri kita, selain daripada beberapa masalah yang lain itu, masalah kebersihan menjadi masalah yang sering diperkatakan. Saya ingin mencadangkan agar kita tubuhkan satu NGO yang bentuknya dan kekuatannya hampir menyerupai R, yang mana R dikenali dengan kekuatan yang agak menggoncang kerajaan untuk royalty tu. Jadi kita tubuhkan satu NGO yang mana dia mampu menggoncangkan juga hati nurani rakyat-rakyat untuk turun membantu kerajaan menjadikan negeri ini sebuah negeri yang bersih. Kita boleh adakan contoh masalah yang diceritakan ialah masalah kotornya masjid. Jadi kotornya tandas masjid. Jadi NGO ini akan turun ke masjid-masjid dan membantu masjid dari segi kebersihannya. Dan yang kedua, masalah pantai yang bersih seperti yang kotor seperti yang Prof tu. Saya lihat di negeri-negeri lain, contoh di Indonesia, saya pernah pergi bagaimana rakyat yang di sebuah Allah di Danau Toba, kita pergi dan kawan-kawan saya yang merokok membuang sampah di membuang puting ke dalam tasik tu, budak-budak yang masih kecil tu terus terjun dan ambil puting tu. Di mana saya merasakan dia bersikap itu adalah satu tanggungjawab kepada dirinya. Masalah kita sekarang ialah ada agensi yang
mengutip sampah dan ada lebih ramai rakyat yang membuang sampah. Jadi NGO ni dia akan mungkin kita akan buat membersih pantai, dan kita pernah aktivis Kelantan pernah mencuba benda ini dan saya nampak respon yang sangat baik bila kita buat di Pantai Bacok. Dan saya mencadangkan kerana Prof Abu Hassan duduk di Kelantan sekarang, dia boleh memulakan perkara ini dan mencadangkan beliau sebagai pengurusi sampah NGO sampah itu. Sekian, terima kasih. Kita positif ke cadangan itu, jangan pengurusi sampah, pengurusi kebersihan. Okey, sila belakang-belakang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin daripada bahagian semua manusia SOK. Saya nak satu cadangan lah kepada pihak kerajaan, iaitu pengalaman saya bersama dengan Tok Guru pada tahun 1991. Jadi pada ketika itu kerajaan baru saja menang. Jadi Tok Guru kata kita ni baru kaya nikah, tapi Tok Tua dengan Mok Pok Beci. Jadi apakah benda-benda yang perlu kita buat untuk menghidupkan Islam? Kerana Islam ni adalah satu model orang yang nak, tengok di Kelantan macam mana pelaksanaan dia. Dah ramai orang duduk tengok ni, sama ada berjaya atau tidak. Jadi salah satu daripada program yang Tok Guru buat ialah usrah ADUN, ADR dan juga ketua jabatan yang dibuat pada setiap bulan di JKR 10. Selepas solat itu maghrib, ada apa tazkirah semayang isyak berjemaah, kemudian duduk secara bersila sampai pukul 1, pukul 2 pagi. Di situlah pihak pimpinan kerajaan negeri, pihak ADUN, pihak ADR dan ketua-ketua jabatan memberikan pandangan secara terus kepada pihak kerajaan semua dasar-dasar yang nak diperkenalkan oleh kerajaan. Kemudian di peringkat implementation, di peringkat pelaksanaan, di peringkat DO-DO, apakah respon-respon yang telah dibuat secara dasar kemudian dilaksanakan di peringkat distrik-distrik, adakah berjaya atau sebaliknya. Jadi saya rasa program itu hanya sepenggal saja, masih berjalan kemudian terus berhenti sehingga hari ini. Jadi saya mencadangkanlah sebagaimana ahli panel yang pertama sebut tadi ialah musyawarah. Jadi musyawarah dengan usrah saya rasa konsep yang seakan sama. Jadi dihidupkan semula agar perkara-perkara yang dapat diperkembangkan lagi untuk kemajuan dapat diteruskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, satu lagi last depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Soba bin Husin daripada Majlis Daerah Tanah Merah. Daripada forum yang kita anjurkan pada pagi ini, saya dapati tiga panel yang hadir memberikan hujah-hujah dan pandangan-pandangan saya rasa tidak tinggi sangat dan tidak rendah sangat. Mungkin untuk para puak-puak kita ni faham. Dan saya minta lah, ni bukan soalan lagi ni, nak mintanya seperti kata profesor tadi, di atas kertas ni mudah, tapi bila nak implement teramat sukar. Itu pun kalau kita nak implement. Kalau kita tak nak implement, memang hancur lah. Lepas pada ni tak ada. Lepas forum ni, gongke-gongke balik, siap, minum air, tak ada. Jangan menjadikan forum ni sekadar benda nak buat kerja forum. Selepas tu, kita tulislah di mana-mana majalah ke apa, habis kerja situ je. Maknanya kita kena implementkan apa yang kita bincang pada hari ini untuk dilaksanakan
di peringkat mana sekalipun. Sebagai contoh kita tengok tentang kepolisian tadi. Di peringkat, kata peringkat kerajaan. Memang kerajaan mana sekalipun dia nak kepada suasana negeri yang bersih. Masjid yang bersih. Bersih, jiwa yang bersih. Pentadbiran yang bersih. Semua tu bersih. Tapi soal sekarang ni, sejauh mana implementasi yang telah kita buat? Ramai orang bercakap pergi ke Europe, bukan main bersihnya tandas dia. Balik ke Kelantan, Allahu Akbar. Saya ingat Kelantan ni masjid, kalau tidak kerana tuaku ni ayat kasar lah, tuaku ni berehi turun apa ni buai air di masjid, saya rasa masjid di Kelantan ni tak kaya elok sepuluh ni. Itu pun tidak comel lagi. Sebelum ni teruk lagi. Kita kena terima kenyataan ni. Tapi sekarang ni kita kata, daripada hasil forum yang kita ada hari ni, apa ketindakan kita selepas pada ni? Jadi saya minta sangat, di peringkat esko ke, kerajaan, dan para pegawai, mengambil inisiatif ni. Supaya jangan peringkat kerajaan, aku nak bersih. Di peringkat bawah ni pula, apa benda yang kita nak buat ni, perlukan kelengkapan untuk membersihkan benda tu. Kita duduk balah pasal ni pun tak selesai. So, maknanya tanggungjawab masing-masing untuk melaksanakan tugas masing-masing. Untuk kita perkasakan kerajaan yang ada pada hari ni, kerajaan yang ada pada hari ni di pasca Ustaz Datuk Ahmad Yaakob. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Boleh kita tengok berapa lagi ada nak cakap ni? Masa kita satu, dua lagi? Lagi? Dua, tiga lagi. Kalau kita habis selalu boleh kah? Okey. Tiga lagi dah. Sekat ni dah. Rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Mazian bin Muhammad, bekas Esko, sekarang Ahli Parlimen Pasir Putih. Duk bergaduh di Dewan Parlimen baru ni. Lepas kita di esko ni, sedap kita bedah esko tau. Selalu lagu tu lah. Tekor kita di esko tu susah nak buat. Sebenarnya, bukan senil lah. Dan begitulah juga dengan pegawai. Bagi saya baik kredit lah. Pegawai ni habis ring dah memikirnya. Kerajaan habis ring dah memikir macam mana untuk kebaikan kita semua. Tapi sebenarnya kita tahulah semua ni, kebaikan ni semua ni kita kena buat belakang daripada semua, daripada bawah, daripada semua lah sekali. Kena bergerak sekali barulah akan nampak kebangkitan itu. Makna kalaulah kerajaan Kelantan saja, kalau misalnya kata pihak Majlis Ugama Islam tak ada kerjasama, tak ada sepakat, saya rasa akan susah, tidak akan selari dan akan ada kerajaan tadi lah, dan susah. Maka sebagai saya rasa esko dan juga pihak kerajaan kena baik benar lah dengan Majlis Ugama ni. Kena baik benar kok mana-mana apa dengan istana, dengan apa-apa, kerana istana dia berkuasa kepada majlis ni, kena baik benar lah. Jadi pandai-pandailah lagu mana tu anggota si royak tu, pihak kerajaan lebih tahulah bagaimana untuk menjalinkan hubungan dengan tu, dengan kerajaan sekali lagi, kerajaan istana atau Majlis Ugama ni. So lagi kerajaan ialah kerajaan pusat, kena pandai juga baik sebagaimana dicadangkan oleh kena pandai juga baik. Kerana kita dalam federalisme, kita tahu walaupun kita berbeza parti, kita berbeza cara bertemu lah, tak apa, biasalah tu. Tak boleh lari dah, kita bertemu berlawan ni. Tetapi tempat yang kita kena sepakat, kita kena pakat-sepakat demi untuk rakyat kita dan demi untuk pembangunan. Jadi hok ni kena pandai. Jadi untuk peringat kepada kita semua, kita tanya juga di parlimen tentang royalti ni. Memang mereka berkeras mereka tidak akan bagi royalti kepada kerajaan Kelantan. Jadi rakyat Kelantan kena faham lah. Selagi mana Barisan Nasional memerintah, jangan harap royalti kepada kerajaan Kelantan. Royalti kepada kerajaan Kelantan. Menjelah molek tu. Dia akan bagi duit juga. Ihsan. Melalui siapa dia? Melalui kerajaan dia. JPP dan sebagainya.
Jadi hok ni kena faham. Jadi kena pandai-pandai jugalah kita. Sebab duit tu duit kita. Hanya dia tak fikir, tak fikir pada KJL aja. Lagu mana nak supaya duit ini boleh sampai kepada rakyat dengan cara yang yang apa ni sampai kepada target dia lah. Yang penting sampai kepada target dia. Jadi oleh itu apa ni kebijaksanaan. Saya rasa ini kebijaksanaan. Jadi di sinilah bagi saya kalau kita nak tengok kepada kebijaksanaan Tok Guru itu sendiri. Ha? Kebijaksanaan Tok Guru bagaimana dia berdepan dengan semua ini dan dia boleh mendapatkan manfaat daripada semua. Jadi ini suatu apa ni yang kita kena pelajari dan kalau boleh kajian kita lebih teruskan dan perbaiki lagi lah, permulakan lagi. Itu hubungan antara kerajaan dengan kerajaan. Kemudian kita kena ingat pula sekali tentang orang Kelantan ini. Memang orang Kelantan ini boleh katakan asah nak pada Islam ini banyaklah kuat. Makna kita di sini lebih daripada 50% ni nak pada Islam lah. Kalau tidak tak menepah sini. Tak seharap lah. Dengan duitnya, dengan brimnya, dengan subsidinya, dengan ni. Tak mungkin menang. Dengan jentera kerajaan pusatnya, dengan UMNO-nya, segala-galanya, dengan medianya sekali, semuanya. Tak mungkin menang. Kecuali rakyat ni nak pada Islam. Tu ya. Kok mana-mana pun, kalau nak kekal pemerintahan kerajaan di Kelantan ini, kesedaran Islam ini mesti disampaikan kepada seramai mungkin rakyat negeri Kelantan. Kena buatlah lagu mana pun, program lah macam mana pun. Kalau masuk masjid, masjid tu. Dan masjid kena hati-hati. Sebab saya kata hubungan masjid ni kena baik dengan imam dengan tu. Supaya idea fahaman kerajaan negeri ini boleh disampaikan dengan khutbah-khutbah. Lah ni khutbah pun kita tak boleh buat. Khutbah dibuat oleh majlis. Penting. Dan semua program-program masjid dan sebagainya di semua. Dan satu lagi, ya sekolah apa ni, sekolah kita ni memanglah daif. Tapi saya tidak masalah daif ni tak apa. Gaji guru tak cukup tak apa. Pelajar tak cukup makan tak apa. Hasanah pada Islamnya. InsyaAllah kita boleh makan sekali makan. Makan ubi pagi, nasi sekali sehari. Dengan apa ni itu tak ada masalah. Otak kita akan laju lagi, akan maju lagi. Sebab perut kita tak gemuk ni insya-Allah kita semangat untuk belajar tu insya-Allah. Dan Kelantan telah mengeluarkan ramai cendekiawan, orang bijak-bijak walaupun dalam keadaan yang daif. Tempat lain mewah, tapi tak boleh mengeluarkan orang-orang bijak pandai seperti Kelantan. Nah. Betul tak? Setuju ni? Bila orang tanya Amor dulu, bila jadi esko dulu, gapo dia ekspor Kelantan yang paling besar sekali? Amor kata orang. Okay. Negeri lain tak boleh keluarkan orang seperti orang Kelantan ni. Lahirkan orang Kelantan. Jadi pentarbihan kita, pendidikan ni cukup penting. Nak jaga sekolah jik kita ni. Walaupun 1.5, lebih lagi wui lah. Tak ada tempat lain dah yang sebagaimana yang ada dalam jik ni. Jadi orang ni kena tegas itu. Pentarbihan di sekolah, sebab pernah di surau-surau, dan juga pentarbihan di rumah-rumah kita lah. Dan di sinilah pentarbihan ni kalau berjalan molek ni masalah kebersihan boleh selesai. Tanya lagi kau ya. Boleh selesai. Tak ada masalah boleh selesai. Okay. Tanya lagi tapi kerana masa tak nak mencukupi kerana ramai nak kecek. Terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada ni ahli panel lama dah lewat sikit minta maaf tadi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Mazia binti Tuan Muda Ahli Majlis Daerah Tumpat. Jadi saya memang mengaku sebagaimana yang berbahagia Profesor mengatakan bahawa Kelantan sedang sakit. Memang Kelantan bukan saya sekarang, sejak dari dulu memang dalam keadaan sakit kerana duri di dalam daging. Saya nak beri pengalaman saya, sudah masuk 12 tahun sebagai ahli majlis daerah. Hak dulu-dululah. Sekarang ni insya-Allah YDP yang baru, jadi baru dalam 2 bulan rasanya nampak ada respon lain, ada kerjasama, tapi hak lepas-lepas ada. Dan YDP ni bertukar ke tempat lain. Hak dulu kita kata, mari YDP ni mungkuk baik sikit, tapi datang lebih teruk. Lebih teruk macam mana? Kerana kebanyakan YDP-YDP tidak sealiran dengan kerajaan negeri. Jadi segala keputusan ahli majlis di hadapan kita ni, ya manis. Tapi
satu pun dia tidak baik. Kita tengok sikap dia seolah-olah nak memburukkan kerajaan kita. Sebagaimana Profesor kata, tengok banner ataupun billboard yang lusuh ya, takkan YDP tak nampak. Tapi saya rasa, bagi pandangan saya, seolah-olah sengaja nak membiarkan. Dan contohnya di saya ditumpat. Dulu ni, hak baru ni dia baru tugas. Tapi saya rasa saya nampak respon baik daripada YDP baru ni. Hak dulu-dulu, ramai boroh-boroh yang berhenti kerana cukup umur, kerana sakit. Tak berganti. Ada kemunasabah dalam satu jajahan tumpat. Boroh memotor rupuk hanya seorang. Dua, tiga, dah berapa kali kita mensuarat nak ambil yang baru, dia kata kita kekurangan duit. Kita tak ada duit sebab ditumpat pejabat lama berlaku kebakaran dan kita sudah buat pejabat baru, memang indah, memang cantik. Pejabat sudah siap. Hak lepas beberapa kali kita nak suruh Tok Guru Rasmi, dia kata nanti dulu kita tak ada pagar ke apa, sedangkan pejabat sudah beroperasi. Jadi bayangkan seorang boroh untuk membersih seluruh jajahan tumpat. Jadi dalam satu taman, rupuk sapa kat lutut dulu baru dia sapa. Mari. Tu pun daripada pukul 9, pukul 11 buat di taman ni, kemudian pukul 11.30 kena pergi sambut taman lain. Untuk sudah satu taman 3 hari. Jadi dalam sebulan tu hanya 2 taman. Ada berapa puluh taman dalam satu jajahan. Dan jadi kalau kita tengok, kita lalu, memang orang kata-kata bulu mata lah. Begitu juga boroh di sudut kebersihan sampah. Tak cukup lori, tak cukup boroh. Okey, isu lain lagi? Itu. Jadi persoalan saya, apakah ubat untuk mengubati penyakit ini? Saya minta pandangan daripada yang berbahagia Profesor. Wallahualam. Silakan depan suara lagi sana. Ngelah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Habibul Izzah Ahmad, seorang freelance ya. Dan saya bukan rakyat negeri Kelantan. Tapi sudah memerhatikan Kelantan sejak tahun 1990-an lagi. Ketika itu saya adalah pelajar kepada yang berbahagia Profesor Dr. Abu Hassan Hasbullah di Jabatan Pengajian Media Universiti Melayu. Doktor masih ingat saya kan? Okey. Sepanjang saya mengenali susuk tubuh Tuan Guru ni Aziz ya, apa yang saya perhatikan ialah saya melihat daripada proses kelahiran Tuan Gurunya Aziz daripada orang biasa, ustaz ya, kemudian menjadi YB dan akhirnya diangkat menjadi menteri besar. Perkara pertama yang dilakukan oleh Tuan Guru ialah dia membersihkan apabila dia mula memegang tampuk pemerintahan sebagai menteri besar ya. Itu yang saya perhatikan, Tuan Gurunya Aziz membersihkan perkara-perkara bid'ah, membersihkan unsur-unsur bid'ah khurafat yang berlaku pada masa itu cukup berleluasa di negeri Kelantan ya. Proses pembersihan ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan isu spiritual ya. Apabila Tuan Guru membersihkan, maka dia mula menyuntik ya, menyuntik nilai-nilai spiritual Islam ke dalam jiwa masyarakat Kelantan ya. Dan apa yang saya perhatikan ya, perkembangan ini berlaku dengan begitu. Tuan Guru cukup menekankan aspek menyuntik ya, spiritual kepada masyarakat Kelantan, dan saya rasa ini adalah satu kejayaan yang cukup besar sehingga Kelantan dapat bertahan selama 23 tahun. Ya, apa yang saya nak perkatakan di sini ialah jangan kita terlalu gelojoh untuk melakukan perkara-perkara yang baru. Ya, seperti apa yang berkaitan oleh panel tadi, nak memberi momentum-momentum yang terlalu banyak untuk membezakan pentadbiran yang ada sekarang dengan yang dulu ya. Tetapi aspek yang saya rasa yang perlu di kesinambungan yang perlu dibawa oleh negeri kan, tak ada image Islam tu, spiritually tu. Pada saya sehingga hari ini
Tuan Guru telah berjaya membawa aspek spiritual, tetapi dari segi implementation masyarakat Kelantan itu sendiri masih belum berjaya sepenuhnya. Kalau tidak, kenapa isu tandas masih lagi dibincangkan dalam forum pada hari ini? Ya, dan saya sebagai orang daripada luar Kelantan, saya selalu datang ke Kelantan dan perkara pertama yang saya bimbang apabila tiba di Kelantan adalah nak cari tandas yang bersih. Even untuk berhenti di stesen-stesen Petronas, saya boleh buat comparison. Ya. Tandas Petronas di highway lebih bersih daripada tandas Petronas di dalam negeri Kelantan. Pada ketika itu saya terfikir, adakah Tuan Guru masih belum berjaya menyuntik, ya, menyuntik salah satu daripada falsafah Islam, kebersihan itu adalah separuh daripada iman dalam jiwa masyarakat Kelantan. Ya. Dalam perkara ini, saya ingin mencadangkan, ya, agar sebelum pasca Tuan Guru diteruskan dengan pelbagai program, pelbagai perancangan, kita perlu lakukan pembersihan, tazkiyatun nafs. Ya. Menilai kembali sama ada apakah unsur-unsur spiritual Islam yang telah Tuan Guru bawa selama ini berjaya diimplementasikan dalam jiwa masyarakat, rakyat Kelantan. Ya. Saya teringat seorang ulama Kelantan yang arwah, ya, pernah menyebut kepada saya, ya, UMNO tidak akan menang sekiranya setiap individu Muslim di negara kita ini faham apa yang dia baca dalam solatnya. Seorang ulama pernah sebut kepada saya begitu. Ya. Jadi saya melihat kenapa Kelantan perlu berkeluh kesah kerana bimbang bahawa dia tidak membangun dari sudut ekonomi. Dia tidak cerdik dari segi politik. Dia tidak hebat dari segi sosial, pembangunan sosial. Ya. Kelantan perlu mempertahankan pembangunan spiritual yang ada dan memikirkan bagaimana cara agar semua rakyat Kelantan boleh tampil dengan imej spiritual yang baik. InsyaAllah dengan cara ini, maka apa yang ada di Kelantan boleh di-share dengan Selangor dan juga Pulau Pinang. Dan saya nampak apabila perkara ini berlaku, maka Pulau Pinang dan Selangor insyaAllah akan menawarkan pembangunan ekonomi kepada rakan sahabatnya negeri Kelantan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Banyak banyak sebenarnya ceramah-ceramah sampingan pada hari ini. Maaf, kita dah tutup dan kita minta supaya kita round ni round penutup terus, ya, sebab masa dah ni. Saya minta yang bahagia Prof Abu dulu, sila. Sebagai rumusan terus, Prof. Saya akan ulas sedikit saja. Sebagai seorang ahli akademik, sudah tentu kita melihat secara komprehensif, secara kelangsungan dan kesepenuhan segala apa yang kita huraikan. Jadi bagi saya, tujuan forum ini diadakan adalah untuk menemukan jalan sedar dan jalan cergas bagi membolehkan mana-mana kerajaan, bukan sahaja kerajaan Kelantan dan lain-lain kerajaan. Biasanya seorang akademik itu dia tidak akan datang sekadar untuk mengulas perkara-perkara yang pada pandangan dia mungkin boleh diselesaikan di peringkat lain. Tetapi pasti saya dan Akhi Dr. Mazhar dan sebagainya muncul untuk menyatakan di peringkat yang lebih besar. Pertamanya saya ingin mencadangkan agar wujudnya satu kesepakatan penasihat, iaitu satu lembaga penasihat di segala peringkat. Iaitu di peringkat akademik, di mana dipanggil orang-orang akademik untuk memberitahu kemungkinan falsafah, teori, model, polisi-polisi yang boleh dimajukan di semua peringkat. Kemudian barulah dipanggil pula penasihat di peringkat praktikal seperti usahawan, seperti ahli politik dan lain-lain pihak untuk memberi teguran dan juga memberi pandangan terhadap model yang telah dicipta. Yang ketiga, dipanggil di peringkat masyarakat untuk menilai model tersebut. Sama ada boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kerana 23 tahun bukan pendek. Satu hari itu pun sudah panjang. Sebab itu apabila orang bercakap 100 hari pentadbiran sebenarnya tak perlu digunakan. Kerana semua masalah perlu diselesaikan semalam, bukan esok. Pemikiran bahawa we must settle all the problem yesterday, not tomorrow,
Ini sangat penting. Sebab itulah kalau kita baca semua sirah pun, yang diselesaikan adalah persoalan masa depan semalam. Jadi pertama, yang saya ambil secara ringkas adalah kita tidak boleh menyalahkan masyarakat. Saya akan mempertahankan masyarakat dengan apa sahaja cara. Pertama, apabila isu sampah, orang kata masyarakat tidak sedar. Tidak. Apabila mundur, orang kata masyarakat tidak aktif. Tidak. Apabila ekonomi tidak maju, orang kata masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini fungsi dia ataupun fungsi sepenuhnya. Dan setiap kerajaan itu mempunyai sistem, mempunyai pentadbiran. Jika pentadbiran lemah, maka masyarakat akan menjadi kabur. Saya ambil sebagai penutup satu bandar di Austria. Dan saya yakin kalau nak dibuat lawatan pun dah, untuk berbelanja sedikit, untuk membelajar tentang negara lain, menguruskan negara mereka, bukan kata kita tidak bagus, tapi kita kena akui kita sedang tidak bagus. Jadi kita kena belajar dengan orang yang bagus. Kita jangan kata apabila kita sebut kotor, ada pula cerita mengatakan, oh Mak Saleh dari Jerman pernah sampai ke Kota Baru, dia kata, oh bersihnya negeri ini. Ini bohong. Jadi kita pergi ke Austria, kita tengok bandar dia Schärding. Bandar kecil di tepi Sungai Rhine. Bersih, tidak dapat dibandingkan. Kerajaan Austria hanya memperuntukkan tidak lebih 7% sahaja bajet. Iaitu tidak lebih daripada 7 juta setahun. Tetapi pendapatan bandar ini adalah 180 juta setahun. Dari pelancongan sahaja, dari perniagaan kecil-kecil sahaja, dari perniagaan rumput rampai sahaja, pembekal rumput tercantik yang kita guna sekarang ini dan dikembangkan di Korea, iaitu rumput mutiara tu. It's simple, it's sangat mudah. Tetapi tengok polisi mereka. Tengok polisi mereka. Satu polisi sosial mereka, polisi ekonomi mereka. Ini sangat penting. Kita bukan nak mengubah yang dulu. Sebab itu saya kata, kalau kita bercakap how great the past, dia nostalgia. Kita bercakap hebatnya Ibnu Khaldun. Kita bercakap luar biasanya Ibnu Sina. Kita bercakap ajaibnya Miska Y. Sibawai. Nostalgia. Walaupun dia penting, dia nostalgia. Tetapi apa yang kita perlu ambil daripada Sibawai, nak dibawa ke depan. Apa yang kita nak ambil daripada Ibnu Khaldun, nak dibawa ke depan. Kalau 70 tahun kita bercakap tentang sampah, ini bermaksud we are in the failure state. Kita dalam negeri yang gagal. Takkanlah sampah di Tok Bali pun ambil 70 tahun nak selesai. Saya kena bercakap terus terang. Saya kena baking. Kena garang lah. Orang Kelantan ni kalau tak garang tak jadi apa. Ini sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh. Tak salahlah kita berbelanja sikit. Apabila kita nak berbelanja simple, kita sangat mudah cara berfikir saya nak tutup ini. Saya nak tukar kapek, membazirlah pakai duit kerajaan. Okey, tak apa. Sekarang ada 7 store utama di Kelantan. The Store, Giant, Patah Timur, My Day, minta KFC, McDonald's. Buat satu proposal je. Kerajaan negeri tak ada duit, boleh tak awak belanja kapek? Sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh. Sebab tu saya tak percaya, saya tak percaya. Bermaksud sebagai ahli akademik yang agak liberal, saya kata liberal inilah saya akan ke depan. Saya tak kira lah dia A ke B ke, saya akan bawa di mat saya langgar je. Sebab kita nak tegur, Jadi sahabat-sahabat sekalian, kerajaan negeri, kita harus ingat. Negeri Kelantan hendaklah menjadi model agung. Sebab itu betullah kata orang, kita diberi seorang pemimpin agung, Tuan Guru. Tetapi saya ingin bertanya sebagai penutup, berapa orang dari kita mengambil model keagungan itu? Kebersihannya, praktikalnya, pragmatiknya, DO ikut tak, ADO ikut tak, pegawai ukur tanah ikut tak, adakah kita curi tanah kerajaan negeri sikit, letak nama kita, kita ikut tak model-model ni? Kita puja dia, kita agungkan dia, tapi kita tak ikut pemodel dia. Jadi dengan akhir kata, boleh tak besok kerajaan negeri menyediakan plan perancangan 13 hari pembangunan
peringkat mikro sahaja dulu. Bagaimana YIK akan menjadi sebuah boarding school yang luar biasa. Very simple, nak jadikan boarding school bermaksud ibu bapa dia akan bayar sekaligus kajian negeri cuma tanpa berapa persen saja. Yang kedua, dalam pendidikan, boleh tak semua balai sah masjid-masjid, pusat-pusat pembangunan PAS yang berwarna hijau itu, yang ada di Pekalan Cepa yang dah siap, yang jalan kat Tawang belum siap, digunakan sebagai tempat sharing knowledge. Tak apa, saya sebagai seorang profesor, Dr. Mazhar pun boleh datang ke tempat tersebut bagi kuliah masing-masing. Kalau mereka tak faham kamera, kita ajar kamera. Kalau mereka tak tahu nak jahit baju, kita ajar jahit baju. We can. Tetapi saya perlukan satu perancangan. Yang ketiga, ekonomi. Boleh tak dahulu kita bangunkan kedai runcit negeri? Kedai runcit negeri. Buat satu plan, dekat mana nak bubuh kedai ni? Kalau ada, bermaksud kita jayakan dengan sempurna. Jadi tiga saja dalam 13 hari, itu pun dah lama. 13 hari itu kali dengan 60 hari, dah berapa ratus tahun untuk nak selesai. Itu saja cabaran saya. Masih, silakan Dr. Mazhar. Terima kasih. Saya tengok orang Kelantan, satu, dia minat mikrofon. Dia dapat lama. Tapi saya rasa bagus kerana suka berikan idea di mikrofon. Tapi saya ingat jangan bawa tabiat ini dalam mesyuarat. Kalau mesyuarat jadi panjang. Bila panjang mesyuarat, kerja tak banyak. Mesyuarat kerja mesyuarat je. Apa tak nak buat asyik mesyuarat. Sepanjang perkhidmatan mesyuarat je. Jadi ini akan jadi masalah. Kemudian saya dah sentuh satu tentang sampah ni. Saya pun sebenarnya komplain dengan sampah ni. Tadi sebut tentang di Kelantan ni sebagai tempat pendidikan Islam dan kesedaran agama tu kuat di Kelantan. Saya rasa cubalah kita ambil tengok kesedaran agama ni sebagai kadang-kadang orang agama ni bila sebut agama dia fikir macam tu lah, semayang, spiritual je agama dia fikir. Pembangunan bukan agama. Jadi dia fikir kalau otak macam ni, kita akan masalah. Kita ni, bila kata syariat Islam ni, buang sampah dalam tong sampah tu pun syariat Islam. Cantikkan tempat. Nabi kata, innakum qadimuna ila ikhwanikum. Fa'asulhu libasakum warihalakum. Hatta takunu ka'annakum syamatan bainan nas. Dalam dua ayat Abu Daud. Kamu datang nak jumpa dengan saudara-saudara kamu. Perelokkan pakaian kamu dan kenderaan kamu. Sehingga kamu tertonjol di kalangan manusia. Maksudnya, agama pentingkan benda tu. Saya nak cadangkan lah. Kita guna unsur agama pula. Maksudnya kita di tandas awam kita tulis, siapa yang tidak apa flush selepas menggunakannya berdosa. Siapa yang membuang sampah merata-rata berdosa. Bubuh satu dalil. Barangkali bila soalnya soal kesedaran. Dan itu peranan kerajaan. Kerajaan dia educate rakyat. Jadi bila dia rasa, dulu dia rasa buang sampah lah, buang sampah, tidak, tak ada kerja buat-buat tu, dia kata. Dia rasa buat-buat lah, tak ada kerja. Sehingga Nabi kata, kita tolong satu orang bagi naik kenderaan dia pun sedekah. Tolong. Jadi, saya ingat, elemen agama ni kena masukkan. Semua tempat-tempat yang letak ni, kita kena letakkan. Buang sampah merata-rata, satu dosa. Misalnya, papan tanda besar kan, mengotorkan negeri satu dosa. Ada hadis banyak kan, Nabi kata ittaqul la'anain, takutlah orang yang kena laknat, yang buang buang air di bawah pokok dan seumpama. Zaman sekarang guna tandas, masuk-masuk orang masuk tandas, celaka siapa sebelum ni misalnya, tu termasuk la'anain tu, orang yang dilaknat kerana perbuatan dia sebelum tu. Okey, yang berikutnya saya ingat kita kena buang mentaliti ni. Nabi bila sampai Madinah, Nabi tak cakap kita mau rakyat Madinah semayang ya. Sebab tu bila bercakap politik kena ahli politik. Nabi kata ayuhan nas ifsus salam wa at'imu ta'am wa sallu wan nasun niyam. Dalam sebagian riwayat wasilul arham Nabi kata. Maksudnya wahai manusia, sebarkan salam, nak ni bagi negeri aman. Dan beri orang makan. Saya selalu ulang hadis ni, hadis Muslim. Dan riwayat Baihaqi ditambah. Dan
ikatkan salatul rahim dan solatlah ketika orang sedang tidur. Bukan soal spiritual saja, tapi soal nak bagi rakyat makan. Maka rakyat mungkin pada peringkat awal dia semangat, dia tengok tokoh, dia suka. Tapi lama-lama dia tanya tentang diri dia, tentang rumah dia, tentang bumbung dia, tentang makan dia, tentang sekolah anak dia. Dan itu peranan pemerintah. Sebab itu Omar bin Abdul Aziz bila dia naik, bukan dia duduk fikir macam mana aku nak bagi rakyat aku semayang malam. Bila dia naik memerintah, apa yang dia kata? Bila aku naik memerintah, apa yang aku ingat? Orang miskin yang kekurangan duit, orang yang tidak ada makan, orang tua yang uzur, tawanan perang. Dan so, ini pemikiran pemerintah. So, majlis hari ini sangat bagus saya rasa. Seperti mana yang disebut tadi, saya ni bukanlah apa nama orang Kelantan, Prof ni orang Kelantan, tak jadi orang Kelantan lagi. Saya rasa kerajaan Kelantan satu kerajaan yang baik di sudut cuba nak buat benda ni. Ni pasca ni dia tak boleh dah peringkat kita retorik lagi. Kita memang nak kena, cabaran besar. Dulu profesor-profesor ni kalau bising pun orang tak tahu dia bising dalam kelas. Sekarang bila dunia ada internet, dia orang ni dah mula tulis dalam Facebook dan seumpamanya, kerajaan kena attack dan pengundi tergugat. So saya rasa kerajaan Kelantan bergerak ke depan, jemput lagi insya-Allah orang datang bagi pandangan untuk negeri ni. Dan anggaplah pandangan yang dilontarkan pada negeri ni sebagai pandangan ibadah untuk membolehkan negeri yang menjadi benteng agama ini mudah-mudahan terus kekal dengan imej yang baik, dengan imej yang baik insya-Allah. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Datuk Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengerusi dan ahli panel, saya nampaknya kena bertindak sebagai bukan sahaja ahli panel tetapi juga mewakili kerajaan. Dan saya diamanahkan untuk mencatat dan mengambil semua cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli panel dan juga oleh para hadirin yang telah bangun dan juga memberikan cadangan yang saya fikir sangat berguna pada hari ini. Sama ada cadangan ataupun dalam bentuk kritikan-kritikan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, tujuan kita mengadakan forum pada hari ini pun untuk kita memperbaiki dan kita terus maju. Kita mengakui kesilapan dan kita cuba untuk mengatasi ke arah kebaikan. Dan apabila disebut kekurangan-kekurangan tadi, umpamanya masalah ekonomi sakit oleh profesor tadi dan juga masalah kotor dan sebagainya, bukan menunjukkan bahawa kita tercorok dalam semua segi, tidak. Bukan bermaksud bahawa kita kurang segala-galanya, tidak. Ya? Bukan bermaksud bahawa Kelantan ketinggalan, tidak. Kita berbincang dalam soal apakah kelebihan yang ada kepada kita. Dan kita sebutkan tadi kelebihan-kelebihan yang ada kepada kita. Dan kita juga berbincang soal kekurangan yang ada kepada kita. Kurang yang ada kepada kita dan kurang yang ada kepada orang lain. Kelemahan yang ada kepada kita dan kelemahan yang ada kepada orang lain juga. Kekurangan dan juga kelebihan yang ada kepada kita dengan orang lain. Ya? Bukan bermaksud kita kurang, segala-galanya kita kurang, tidak. Bukan bermaksud orang lain lebih, segala-galanya mereka lebih, tidak. Yang menang bukan semuanya menang, yang kalah tidak semuanya kalah. Ya? Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, Lee Kuan Yew beberapa tahun yang lepas telah datang ke Kelantan dan berjumpa dengan Tuan Guru. Dan dia datang bukan hanya berjumpa dengan Tuan Guru, tidak, tetapi dia mengambil peluang untuk pusing Kota Baru. Dan dia berjumpa dengan beberapa orang di sekitar Kota Baru, termasuklah seorang tukang masak berbangsa Cina daripada Ipoh yang bekerja di sebuah hotel di Kota Baru. Cina. Oleh kerana Cina, dia tanya, kamu berasal daripada mana? Dia kata, saya berasal daripada Ipoh. Kenapa kamu berada di Kelantan? Dia kata, saya bekerja sama di Ipoh dan juga di Kelantan. Maksudnya saya tukang masak di Ipoh tapi saya sekarang ni pindah ke Kelantan.
kenapa kamu pindah ke Kelantan? Dia cuba cari. Dia kata, walaupun banyak kekurangan yang ada di Kelantan, tetapi saya dapati banyak kelebihan yang ada di Kelantan. Sebab itu saya sanggup pindah daripada Ipoh, bekerja di Kota Baru. Dan itu, dan ini dia ceritakan kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru sewaktu dia berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Tuan Guru. Ya? Izinkan saya untuk menyebut, di samping kita, mungkin kita boleh sebut, ekonomi kita lemah dan sebagainya, ya? Tetapi kita sentiasa cuba improve. Alhamdulillah saya, di sebelah saya ini adalah profesor-profesor ahli-ahli akademik, ya? Yang sentiasa berfikir bagaimana nak buat sesuatu. Dan saya akademik turn into politician. Saya juga ahli akademik. Saya mengajar di universiti hampir 20 tahun, 17 tahun. Tiba-tiba saya ditukarkan menjadi orang politik. Apabila saya menerima jawatan politik, saya kata kalau beginilah kerjanya, alangkah bagusnya kalau saya boleh kembali ke alam akademik. Saya terpaksa bercakap mengikut realiti yang saya hadapi, yang terpaksa kita hadapi. Saya bercakap, tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam keadaan kita letih, kita sakit dan kita lemah dan sebagainya, tetapi rekod-rekod ya. Oh, kalau hak ni daripada awal lagi sudah pengerusi sepatutnya bagi hak ni kepada ahli panel. Ya. Kawan saya di UIA, dia kata you perlu kena kuat di Kelantan. You kena kuat. Saya kata, Syekh, kalau kami tak kuat, kami tak boleh bertahan sampai 2-3 tahun. Ya. Kerajaan negeri Kedah jatuh. Apabila diambil oleh Yang Amat Berhormat Datuk Mukhris. Antara statement dia yang pertama yang dia buat kepada akhbar apabila dia jadi menteri besar. Dia kata apa? Dia kata kita akan minta bantuan keuangan daripada pusat. Kerajaan sebelum itu tidak pernah buat kenyataan sebegitu, tapi mampu bertahan untuk 5 tahun. Ini hari pertama memerintah sudah sebut soal minta keuangan, bantuan keuangan daripada pusat. Kita mampu bertahan 23 tahun kalau kita tak kuat dalam keadaan sebegini, kita tak mampu bertahan selama 23 tahun, tuan-tuan. Dan kita akan cuba untuk menyelongkar dan terus menyelongkar ruang-ruang yang ada, memperbaiki ekonomi kita dan sebagainya. Saya minta maaf lah tuan, apa prof tadi kata royalty soal Dikir Barat ya. Kalau kita perlu berdikir barat untuk kita dapatkan hak kita, kita akan bagi keutamaan kepada Dikir Barat, insyaallah. Kita bercakap soal hak, tuan-tuan, hak ikut perjanjian, kita akan perjuangkan itu, tuan-tuan. Di samping lain, kita akan cuba ya, kita akan cuba daripada wasa ke semasa lah untuk memperbaiki. Soal saya akui kebersihan, dan saya cukup kagum dengan sebuah masjid Jalan Kuala Kerai, antara boleh jadikan masjid yang paling contoh Keruh, tuan-tuan boleh pergi melawat, itu boleh jadikan satu contoh masjid di Kelantan, insyaAllah. Tapi saya sangat tidak berpuas hati dengan keadaan, dan kita akan melancarkan kebersihan, keindahan dan keceriaan. Kita akan tubuhkan satu NGO seumpama R, insyaAllah, untuk itu ya. Tapi Tok Guru, saya ingat beberapa tahun selepas dia jadi menteri besar, dia pernah tegur soal kebersihan, dan dia pernah lancarkan kempen jumpa sampah kutip. Dulu tuan-tuan masih ingat, dan dia tegur peniaga-peniaga di Pasar Siti Khadijah. Masa itu bukan nama Pasar Siti Khadijah. Dia kata jangan sampai orang kata rakyat Kelantan kotor, dia kata. Tetapi tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan masih ingat, malam itu juga dijaja di TV-TV. Besoknya di muka depan akhbar-akhbar. Prof, ini kerja orang media, Prof. Tapi bukan Prof lah. Masa tu macam mana? Kita terpaksa hadapi. Ya? Dia pergi interview, dia kata, apa perasaan tuan sebagai rakyat Kelantan apabila menteri besar tuan sendiri, Tok Guni Aziz, tuan, Tok Guni Aziz sendiri kata rakyat Kelantan pengotor.
maka dia bangkitkan perasaan marah rakyat Kelantan kepada Tok Guru. Dengan sebab Tok Guru nak hakiskan, sebagaimana yang disebut oleh Habibul Izzah tadi, perasaan kotor. Tapi ada, tak dapat kerjasama. Betul lah tadi, ya. Macam Haji Din kata tadi, dia kata kita baru kahwin tapi tak mendapat restu daripada bapa mertua. Maknanya apabila kita tidak mendapat kerjasama daripada semua pihak. Tok Guru cuba buat sesuatu yang baik tetapi dia pergi hasut. Sebegitu, ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, antara kejayaan ekonomi kita, ya. Tuan-tuan, Kelantan bermula daripada ini data daripada Kerajaan Persekutuan, ya. Kelantan pernah menjadi negeri 2 tahun berturut-turut negeri yang paling tinggi KDNK selepas wilayah persekutuan. Dari tahun 2005 sampai 2008, tak silap saya. Itu kekuatan ekonomi yang ada kepada kita. Dan ikut data Kerajaan Persekutuan, dan pernah disebut dalam Dewan Undangan Negeri, bahawa Kelantan adalah paling rendah kadar pengangguran di Malaysia, malah lebih rendah daripada kadar pengangguran pusat. Tuan-tuan. Ya. Dan semua negeri kalau ikut bajetnya adalah bajet defisit semua negeri. Tetapi 2 tahun yang lepas Kelantan pernah surplus 2 ataupun 3 juta. Dan untuk tahun ini dilaporkan dalam mesyuarat esko baru ini oleh pegawai keuangan negeri, kita sengaja masukkan 200 juta daripada royalty, sengaja masukkan dalam bajet. Menyebabkan kita akan defisit bajet kita. Tapi kita tahu kita tak akan dapat 200 juta. Tapi kalaulah kita sengaja tak masukkan 200 juta, maka bajet kita untuk tahun 2013, kita akan surplus hampir 100 juta, tuan-tuan. Ini yang saya katakan bahawa walaupun kita, maknanya kita bersederhana dengan keadaan kita, kita akan rasa kaya. Ini keberkatan. Al-Imam Ata'ullah Sekandari, itu ya, saya pronounce dalam kitab hikmah dia yang ke-6 ke yang ke-7. Dia kata kalau seseorang itu tidak dapat membebaskan jiwa dia daripada perasaan rasa papa miskin dengan sebab dia tidak cukup harta, orang ini dia tidak akan kaya, tidak akan rasa kaya walaupun Allah bagi kekayaan kepada dia. Ini yang insya-Allah yang akan kita cuba jaga, tuan-tuan. Jadi segala cadangan-cadangan yang telah tuan-tuan berikan itu kita akan ambil dan kita akan cuba kumpulkan, ya, dan akan kita cuba improvekan. Kita tahu kita mempunyai cabaran yang sangat hebat, cabaran yang sangat besar. Kita cuba berbincang dengan negeri-negeri yang menjadi sahabat kita dalam Pakatan Rakyat, sebagaimana disebutkan oleh Hafiz tadi. InsyaAllah sama-sama membantu kita. Tetapi ya, dengan penglibatan-penglibatan yang ditawarkan oleh Prof kita berdua tadi, dan saya telah nampak hari ini banyak perubahan yang berlaku. Prof pun sendiri kata dia tegur dalam internet bendera yang lusuh, tapi sudah pun ditukar. Maknanya ada perubahan. Ya, apabila ada sumbangan, ada tindakan, ada perubahan. Tetapi Prof teruskan teguran. Teguran tadi bukan sahaja untuk kerajaan, malah untuk pegawai dan juga untuk rakyat. Dan sekali-sekala tegurlah juga Kerajaan Persekutuan. Tuan. Sebagaimana ayat yang digunakan untuk menegur kerajaan negeri, tuan-tuan. Saya seru kepada bukan sahaja orang akademik, malah semua pihak yang ada di Kelantan. Terima kasih kepada semua, kami sangat berbesar hati dengan kehadiran tuan-tuan semua, dan juga kami ingin menjalinkan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak di universiti yang sentiasa menggunakan buah fikiran untuk memajukan masyarakat dan juga negara. Kita bekerja atas kemaslahatan bersama. InsyaAllah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.